Oke, guys, ketemu lagi dengan Andi. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini mumpung lagi libur, ada kesempatan buat bikin video untuk diupdate di Facebook dan YouTube. Dan topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang tipe audiens yang akan melihat iklan Anda, oke? Jadi agar lebih mudah, kita tulis di sini ya. Kita akan membicarakan tentang tipe audiens yang akan melihat iklan Anda. Oke, jadi apa pentingnya kita membahas tentang tipe-tipe audiens ini ya? Oke, jadi kalau saya punya iklan, jadi kita lihat dulu iklan apa saja yang barusan saya bikin. Contohnya adalah iklan di Happy Fresh ya. Kita fokus di iklan yang sebelah kiri. Ngurusin belanjaan saat harimu sedang padat-padatnya emang berat, biar Happy Fresh aja yang belanja dan nganterin kebutuhanmu ke rumah. Cobain aplikasinya sekarang. Nah, iklan seperti ini bisa dilihat oleh orang dengan tipe pertama, yaitu orang yang tidak tahu siapa Happy Fresh dan tidak tahu produk yang ditawarkannya. Jadi itu tipe audiens pertama yang bisa, yang berpotensi melihat iklan ini ya. Lalu bagaimana dengan tipe yang kedua? Tipe yang kedua adalah orang yang pernah lihat, pernah tahu, pernah dengar, dan mungkin pernah melihat langsung tentang Happy Fresh. Nah, orang-orang seperti ini mungkin pernah melihat Happy Fresh dari contohnya ya, ketika mereka browsing di Facebook atau ketika mereka browsing di apps atau ketika mereka main game, tiba-tiba ada muncul iklannya Happy Fresh. Nah, ini adalah tipe audiens yang kedua. Jadi dia pernah tahu, pernah dengar, dan pernah melihat langsung tentang Happy Fresh, akan tetapi belum pernah menggunakan Happy Fresh itu sendiri. Nah, ini tipe yang kedua. Nah, kita balik ke tipe pertama. Nah, tipe pertama ini disebut dengan nama cold audience. Ya. Jadi yang tipe pertama, nah, orang yang pernah tahu atau dengar, ini nih dinamakan dengan istilah dalam digital marketing neutral audience. Nah, bedanya kalau cold audience itu melihat iklan saya pertama kali, anggaplah dia lagi main Facebook, terus iklan saya muncul, oh dia bakal marah-marah guys. Jadi, aduh ini apaan sih nih iklan-iklan ini, ganggu-ganggu aja. Nah itu cenderung seperti itu perilakunya. Dan untuk perilaku audience yang kedua itu, begitu dia melihat iklan saya, dia tuh ya marah enggak, senang juga mungkin iya begitu ya. Jadi istilah lebih welcome lah ya. Dia tidak menganggap bahwa iklan saya ini sebagai gangguan atau distraction. Nah yang ketiga ini guys, orang yang melihat iklan saya ini bisa saja sudah menunjukkan rasa ketertarikan. Ada ketertarikan terhadap Happy Fresh ya. Nah, ini ada rasa ketertarikan itu bisa ditunjukkan dengan cara, contohnya loh ya, dia mulai mengunjungi website Happy Fresh. Bisa saja dia mulai mencari di Google tentang Happy Fresh. Bisa saja dia mulai mendownload apps-nya Happy Fresh. Bisa saja dia mulai mengklik iklan-iklan yang saya buat
lalu mencari tahu promo-promo apa saja yang ada di dalamnya. Ini namanya interaksi ya, interaksi dengan iklan. Nah, audiens yang seperti ini nih disebut dengan nama warm audience ya. Jadi mulai ada ketertarikan terhadap produk atau mulai ketertarikan terhadap produk atau brand yang Anda tawarkan. Dan yang paling bagus ini adalah tipe audiens yang keempat, yaitu adalah tipe audiens yang sudah tahu tentang produk Anda, lalu sudah berpikir bahwa produk yang Anda tawarkan itu adalah solusi, ya, paham bahwa produk Anda adalah solusi bagi problem yang mereka hadapi, solusi bagi masalah yang mereka hadapi, atau dengan menggunakan produk ini kualitas hidupnya bisa jauh lebih baik. Nah, itu adalah tipe audiens yang keempat ya. Nah, tipe audiens yang keempat ini diistilahkan dengan kata hot audience. Nah, jadi kita sudah melihat ada empat tipe audience di sini ya. Ada yang cold atau dingin, ada yang neutral atau biasa-biasa saja, ada yang warm. Nomor tiga ini warm ya. Warm audience ini adalah orang yang sudah menunjukkan rasa tertarik. Ada juga yang keempat adalah hot audience atau audience yang sudah betul-betul paham bahwa produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang bisa membantu mereka, atau produk yang ditawarkan itu adalah solusi bagi problem yang sedang mereka hadapi sekarang. Nah, kembali kepada iklan ya. Kalau kita lihat iklan-iklan seperti ini ya, jadi ngurusin belanjaan saat harimu sedang padat, biar Happy Fresh yang belanja dan nganterin kebutuhan ke rumah, cobain aplikasinya sekarang. Nah, tipe iklan seperti ini ya, cobain aplikasinya sekarang ini biasanya ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang cold, gitu. Jadi yang tidak pernah tahu siapa Happy Fresh, gitu. Jadi kalau Anda punya brand ya, Anda anggaplah jualan sepatu atau Anda jualan baju atau Anda jualan casing HP dan belum banyak orang yang mengetahui tentang produk Anda, nah ini bikin iklan yang tipe-tipenya sejenis dengan ini, gitu. Cobain aplikasinya sekarang, kunjungi website kami sekarang, atau gunakan promo ini untuk mencoba aplikasi kami sekarang dan sebagainya. Itu adalah pendekatan yang bisa digunakan. Adapun iklan seperti ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk audiens yang kedua ya, yang neutral. Nah, jadi mungkin dia pernah dengar begitu ya, bisa saja dia bisa pernah melihat iklan saya sebelumnya yang bukan yang ini, akan tetapi begitu melihat iklan saya sekarang, jadi dia mulai apa ya, terbuka untuk mencoba menggunakan Happy Fresh. Jadi seperti itu, empat tipe audience yang bisa melihat iklan kita, dan ini berlaku nggak saja di Facebook tapi juga berlaku juga ketika kita bermain iklan di Instagram, di Google dan sebagainya. Lalu apa sih fungsinya kita mempelajari empat tipe audience ini? Oke, tentu saja seperti yang teman-teman lihat tadi ya, ada empat tipe audience yang ada ya. Nah, kalau kita ingin membuat iklan ya, kita dari awal tuh seharusnya sudah paham bahwa iklan ini sebenarnya untuk siapa. Nah, itu. Jadi ini fungsinya mempelajari tipe-tipe audience ini adalah sebelum kita bikin iklan, kita harus tahu dulu kepada siapakah iklan ini akan ditayangkan. Jadi kalau iklan ini memang betul-betul akan ditayangkan untuk orang yang tidak tahu tentang produk Anda, maka sebaiknya nama produk Anda itu atau nama brand Anda ditulis dengan jelas.
Jadi anggaplah saya adalah merek sepatu X, dan merek sepatu X itu memiliki produk yang seperti ini. Nah, itu tuh dijelaskan dengan baik. Lalu di akhir iklannya itu tuh diakhiri dengan kalimat-kalimat yang meng-encourage atau menyemangati orang untuk mencoba, untuk coba beli iklan Anda, untuk mencoba membeli produk Anda. Gitu, itu untuk iklan yang didesain khusus untuk orang-orang yang cold, untuk audience yang cold. Adapun untuk iklan-iklan untuk menyasar yang tipe ketiga contohnya, yang warm, artinya sudah tahu atau sudah tertarik, sebenarnya mereka mungkin sudah download Happy Fresh atau sudah pernah mendownload aplikasi Anda atau sudah pernah mendatangi toko Anda tapi belum pernah membeli, begitu tuh kan ya. Jadi iklannya tuh beda lagi. Jadi tidak usah lagi basa-basi di depan bahwa kami adalah brand X yang menjual produk ABCD. Itu nggak usah diulang lagi. Akan tetapi lebih tekankan pada tekankan alasan mereka harus segera membeli dari Anda, atau tekankan mengapa mereka harus menggunakan produk yang Anda jual, begitu. Karena pada dasarnya mereka sebenarnya sudah tahu siapa Anda. Jadi kalau dia sudah tahu siapa Anda, nggak usah lagi diulang-ulangi, gitu ya, buang-buang waktu saja. Dan kalau kita lihat iklan-iklan yang lain ya, contohnya kita buka iklannya Traveloka, kita akan bisa melihat tipe-tipe atau mempelajari atau mengidentifikasi kira-kira yang mana sih tipe-tipe iklan untuk cold audience ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dapatkan diskon 50%. Nah, ini saya bukan saya yang membuat iklan ini, jadi saya cuma menerka begitu. Nah, contohnya jadi bisa saja salah ya. Jadi dapatkan diskon 50% untuk ASA. Nah, ini bisa iklan yang pertama ini bisa saja untuk cold audience, bisa juga untuk warm audience, bisa untuk semua jenis, bisa untuk semua jenis audience. Ini juga yang sebelah kanan ya, senang-senang setelah nyoblos dengan diskon di Traveloka untuk berbagai aktivitas seru. Nah, ini juga sebenarnya bisa untuk semua audience. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada dua pendekatan ya. Ada pendekatan di mana orang mendesain iklan yang cocok untuk semua audience. Ada juga yang ketika dia mendesain iklan itu, ini iklan ini khusus untuk audience tertentu, ini iklan ini khusus untuk audience yang lain. Akan tapi sebenarnya apa yang mana yang betul, sebenarnya kembali kepada kalian masing-masing ya. Ini bisa dites sebenarnya, apakah dengan mendesain iklan ini khusus untuk tipe audience tertentu ini, apakah apa ya, lebih efisien enggak sih, lebih efektif enggak sih untuk menghasilkan keuntungan atau transaksi. Kalau kita lihat juga di sini ya, apakah ini, coba kita lihat ya, nikmati diskon hingga 500.000 di tempat wisata aktivitas ngumping. Nah, bisa saja ini untuk warm audience, atau bisa saja ini untuk neutral audience ya. Kenapa seperti itu? Jadi bisa saja seperti ini ya, ketika orang lihat ya, kebetulan mungkin dia tidak tinggal di kota-kota besar di mana Traveloka ini apa ya, banyak beriklan. Jadi dia belum tahu siapa Traveloka. Contoh aja. Dia belum tahu Traveloka sehingga mereka membaca, "Ah, tiba-tiba ada diskon 500.000-nya. Ini yang pengen. Ini dari siapa?" gitu nih kan. "Oh, dari Traveloka. Ini Traveloka ini siapa?" gitu. Ini kan mengakibatkan orang tuh bertanya-tanya gitu kan. Awalnya dia tuh lagi browsing, tiba-tiba muncul iklan seperti ini, dan mereka sebenarnya nggak ngerti ini Traveloka ini sebenarnya aplikasi tentang apa. Apakah ini aplikasi untuk aplikasi wisata, atau aplikasi untuk memesan tiket, atau aplikasi untuk apa, kita mungkin saja mereka jadinya nggak tahu gitu. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bisa saja ini untuk audience yang neutral atau warm, yaitu orang yang sudah mengerti siapa Traveloka. Iklan yang lain coba kita lihat di sini.
Ah, ini juga iklan dari yang gede ya. Gojek contohnya. Coba kita lihat iklan apa aja yang lagi dibikin oleh Gojek. Oh, ini betul-betul kreatif ya. Peringatan-peringatan ini bukan salah HP kamu. Ya, iklan tentang apa ya ini? Coba kita buka ya. Karena kita nggak bisa mengidentifikasi ini iklan untuk siapa kalau kita nggak mainkan. Wah, ini keren banget ya. Iklan seperti ini bisa untuk semua audiens ya. Karena dengan melihat iklan ini udah ngerti. Sebenarnya agak susah juga ya. Orang belum tentu ngerti siapa Gojek ya. Kayaknya sih udah semua orang di Indonesia ini udah ngerti siapa Gojek. Tapi kalau anggaplah brand Anda tidak sebesar Gojek ya. Tidak seternar Gojek. Lalu kalian bikin iklan seperti ini, mungkin orang apa ya bertanya-tanya, ini siapa ini yang lagi ngasih diskon. Jadi seperti itu tadi ya, 4 tipe audience yang akan melihat iklan Anda, baik itu di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Yang pertama adalah cold audience, orang-orang yang tidak tahu siapa Anda. Lalu ada yang neutral audience, orang-orang yang pernah melihat atau mendengar siapa Anda atau apa produk yang Anda tawarkan. Dan yang ketiga adalah warm audience atau yang hangat, begitu ya. Audience yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk Anda. Dan ada yang namanya hot audience atau orang-orang yang paham bahwa produk Anda itu adalah solusi bagi problem yang mereka miliki. Oke, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye-bye.